Okay, let's say korang nak buat vlog kan. Okay, ataupun korang nak shoot apa-apalah. Kau shoot. Lepas tu kau perasan yang, okay, phone aku ni nak habis bateri. So, kau perlu ambil power bank. Kau kena cucuk kabel kat sini. Kau kena pegang power bank sebelah tangan. Kau kena pegang phone sebelah tangan. Dan kau kena record. Actually, kau tak perlu buat macam tu lagi dah. Sebabnya, aku akan review satu produk ni yang akan menyenangkan kerja korang. And dia bukan just takat tripod ataupun power bank. Tapi dia boleh buat banyak kat garis tu lah. Kau tengok je lah video ni, okay? Okay, hello guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru sampai kat channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much. This is the device yang aku akan review dekat korang. Actually, device ni dah lama dah aku receive. Ya Allah, kenapa aku tak review lagi? Tapi aku tak pernah, bukan tak pernah guna, aku jarang guna lah. Sebab aku jarang buat vlog menggunakan phone. Aku buat vlog menggunakan kamera. So, aku tak adalah banyak kali sangat guna benda ni. Tapi function ni aku rasa macam memang awesome. Sebabnya dia bukan just macam ni je. Dia actually banyak function yang kau boleh buat kat sini. Sebelum kita teruskan lagi bercerita pasal this device, kita tengok dulu unboxing. Apa yang kau akan dapat once kau purchase this item. Let's go. Alright, kau boleh tengok kat sini. Dia tulis kat situ electric eel. Belut, belut electric eh. Aku pun tak tahu kenapa nama electric eel. Macam bukan belut pun dia, tapi kenapa electric eel, I'm not sure lah. Tapi jomlah kita tengok ada apa dekat dia punya kotak. Okay, so dekat dia punya kotak ni, kau boleh tengok dia punya gambar tu sendirilah ha. Dia stand empat segi macam tu. And dia ada dia kaki tripod. Lepas tu ada phone kat situ. Phone not included lah ha. Phone korang sendiri. Dia tulis kat situ multifunctional shooting grip ha. Ni lah yang aku maksudkan kat korang. Dia multifunctional shooting grip. Maksudnya kalau nak letak apa-apa pun kat situ, semua boleh. Nanti aku akan tunjukkan kat orang satu-satu. Tengok dekat luar dulu. Gambar kat situ dia tulis carry on item, which is kau akan bawa satu benda je. Kau nak letak power bank ke apa benda ke. Bukan kau nak letak power bank, dia memang dah power bank, dia tripod juga, dia semua benda, dia semua dalam satu. Lepas tu dia punya capacity which is 9000 mAh. And then 18W fast charging output and input. Benda ni aku tahu korang memang tak ada, korang macam pening kat apa benda ni. Cakap tripod tapi ada power bank, dia punya capacity bateri apa semua benda ni. Let's go, kita tengok ada apa kat dalam. Jap. Sebelum tu kita tengok dekat belakang dulu. Okay, dekat belakang dia akan ada sediakan ni lah benda apa yang korang akan dapat dalam dia punya produk tu. So the first one, korang akan dapat multifunctional shooting grip ni. And then korang akan dapat portable mobile phone holder untuk pegang korang punya phone tu. Lepas tu dia ada tripod and ada a few cable-cable. Once kau buka dia punya kotak tu, kau akan dapat tengok dia punya user manual. Senang je dia punya device ni untuk nak operate ataupun nak guna this device actually. Then the next thing, kau akan dapat dia punya kaki tripod ni ha. Kaki tripod ni dia just plastik je, dia tak ada kuat sangat. Tapi aku rasa boleh lah untuk nak dirikan dia punya stand tu ataupun nak dirikan korang punya telefon tu. Lepas tu dia ada bagi phone holder kat sini ha. Dia tulis INKEE warna merah kat situ. So this one untuk pegang korang punya telefon lah ha. Dia boleh rotate juga ni kalau korang nak shoot portrait pun boleh, shoot landscape pun boleh. View quality dia which is plastic. And dari segi grip dia, aku rasa better kau tekan sekuat-kuat hati kau sebelum kau release ataupun kau lepaskan ataupun sebelum kau letak phone kau dekat situ. Yes, sebabnya dia boleh macam, dia kadang-kadang dia longgar jugalah. So better kau tekan kuat-kuat untuk gripkan korang punya phone tu. Then the last item yang ada kat dalam kotak tu, which is ada kotak lagi. Dalam kotak ada kotak guys. So dalam kotak yang kedua yang dalam kotak ni, which is kau akan nampak dekat situ dia tulis electric eel. So ni lah dia punya device dia. Ada dua color, warna hitam dan warna silver macam ni. So yang aku dapat ni yang warna silver macam ni. So sebelum kita tengok dia punya device tu, kita tengok dulu kabel apa yang dia bagi. So the first one which is dia ada kabel USB-C to USB Lightning. Yes, USB-C to Lightning cable. Untuk korang letak dekat korang punya iPhone lah. Kalau siapa yang pakai iPhone kan, macam aku, aku guna yang ni lah. Lepas tu dia ada USB-C to USB-C. And the last one which is USB-C to micro USB ha. Yang ni untuk phone-phone Android lah biasanya ada ni kan. Actually kabel-kabel ni untuk apa actually? Untuk connectkan antara phone korang dengan apa? Actually dia punya kabel-kabel tu adalah untuk charge korang punya phone. Sebab dia punya grip tu, nanti kita tengok dia punya grip. Okay, jom kita tengok sekarang dia punya grip tu. Okay, so this is the grip. Yang kau boleh tengok kat sini, dia ada banyak lubang, banyak pot-pot kan. Lepas tu ada macam lubang-lubang apa semua ni. Ni apa benda? Okay, macam aku cakap, ni dia punya stand ni, which is korang boleh jadikan sebagai power bank. Kau boleh letak cucuk mana-mana kabel kat sini. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 port dekat sini. Dekat sini untuk korang charge this device balik. Untuk korang charge dia punya power bank ataupun dia punya tripod ni balik. And korang boleh charge juga kalau korang nak guna ni untuk charge device pun boleh juga, tak ada masalah. Kita tengok dekat bahagian ni lah, dekat bahagian depan. Aku rasa ni bahagian depan ni lah. So dekat sini dia ada tulis 5V kat sini. Kedua-dua port type C ni mengeluarkan power 5V untuk charge korang punya device. And then dekat sini dia ada macam power button dekat sini. So this one dia kalau kau tekan, dia tak ada on apa-apa pun. Dia just tunjuk level bateri lah. Kalau kau tekan dia akan jadi
dia warna biru macam ni lah, macam aku tekan sekarang. So nak tengok dia ada bateri banyak mana lagi, dia kau tekan sekali and dia akan keluar kat situ. So kalau ada 4 menyala lampu biru tu, maksudnya bateri dia still full lagi. So sama juga dia 5 volt, sini 2 port 5 volt and kat belakang ni 2 port 5 volt juga. Okay, kita tengok contoh eh. Aku dah lupa kabel dia aku letak kat mana. Tapi ni kita tengok contoh lah. Okay, aku cucuk dekat sini. Okay, aku cucuk kabel aku kat sini. And then aku cucuk dekat aku punya phone. Okay, cucuk dekat aku punya phone and dia akan charge. Ha, tengok dia dah charge dah. So aku boleh guna sambil record. Ha, tapi kabel aku ni kabel panjang. Kabel yang dia bagi tu dah pendek dah. So memang sesuai lah. Eh, kita tengok pula dekat lubang-lubang dia. Ha, ni lubang-lubang dia. Ni lubang-lubang apa ni? Ha, dia kat sini dia ada banyak lubang-lubang. So dekat sini korang boleh attach korang punya microphone ke monitor ke ataupun whatever you want to attach dekat sini lah. Tapi aku tak ada punya screw untuk attach dekat sini ni. Ha, sis aku pun tak pakai aku punya rig kamera aku pun. Aku tak pakai aku punya kamera rig. So aku tak adalah dia punya benda yang nak lekatkan dekat sini. Tapi kalau korang nak pakai microphone ke, nak letak monitor ke, nak letak video transmission ke, everything kau boleh letak dekat sini. Apa yang shoot vlog tapi vlog korang nak yang gepak-gepak, ah, kau belilah stand ni. Ah, sebabnya dia semua dalam satu, semua benda ada dalam satu stand ni je. And dia boleh jadikan sebagai tripod juga actually. Yes. And kalau nak rotate dia punya ni, kau nak pusing kau punya kamera, pusing je lah. Ah, dia boleh pusing je. Boleh pusing. Boleh pusing mana-mana je yang kau nak pusing. Dia boleh pusing. Lepas tu kalau nak turunkan ke bawah sikit, just longgarkan dia punya skru ni. And then dia boleh adjust. Ha. So very simple je device ni. Memang sesuai untuk orang cakap vlogger yang menggunakan phone. Ha, siapa yang buat vlog guna phone ataupun mobile videography ke, sesuai lah. Alright, so aku tak nak review banyak sangat. Memang tak ada benda pun yang nak di-review pasal this device. You get what I mean, you get the point. So kalau korang nak beli, korang boleh tekan link dekat description. Thank you so much for watching. Thank you so much for staying daripada awal video sampai video-video. And see you guys in the next video. Bye. Test audio. So ni adalah produk daripada INKEE. So siapa yang tak tahu INKEE, kau boleh check it out sendirilah. Check it out. Check it out pun boleh. Kau boleh. Betul lah, check it out. So this product which is net, so brand ni nama dia INKEE. So